ternyata. Jadi ini pertama kalinya suamiku makan Indomie, toppingnya nanti komplit ya guys. Apa kabar guys? Welcome back to our channel. Saya Alex. Saya Desi, and we are Al and Des di video kali ini. Di video kali ini aku mau masakin Indomie, produk dari Indonesia ya. Nih guys, Indomie seleraku. Ini yang rasa ayam. Ayam, mie ayam. Mie ayam, this is not mie ayam. Chicken soup, no? The flavor of the chicken, no ayam. Chicken soup flavor. Ya. Jadi ini pertama kalinya suamiku makan Indomie dan juga mertuaku. Jadi kita mau lihat apakah ini benar-benar sama rasanya seperti yang di Indonesia. Tadi aku baca ini nggak import dari Indonesia, dari negara Serbia. Aku punya sayuran ini banyak. Ini nanti hijau akan aku letakin di atas jadi supaya cantik warnanya. Aku ada sayur. Ini sebenarnya salad guys, ya. Dan ini sayur sawi putih. Ada cabai hijau, cabai merah, cabai kuning. Tapi untuk Tati kita nggak kasih cabai ini terlalu banyak. Kita kasih satu-satu aja per warna. Tomat, sosis, daun bawang. Jadi toppingnya nanti komplit ya guys. Ini, oke? Komplit. Ada 3 telur juga. Nanti akan aku masukin juga telurnya. Di sini aku punya daun bawang juga, tapi cuma daunnya doang guys. Ini untuk aku taburin nanti di atas. Oke. Dan untuk bumbu yang akan kita tumis, aku punya bawang putih, bawang merah. Sekarang waktunya masak. Suamiku nontonin aku guys, bikin aku grogi. You make me like grogi. Jadi untuk Tati kita pisahin tempat masaknya karena kita pedes. Aku sama suamiku pedes, but Tati no, ya. Then we make it separate. 9. Oke, kita kasih minyak. Sekarang kita kasih bawang putih sama bawang merah. Sekarang kita masukin semua ini ya, satu persatu. Oke. Lalu kita kasih sayur. Yang ini untuk aku sama suamiku. Ini yang untuk mertuaku. Ini nanti terakhir yang ini karena ini gampang banget matangnya guys. Karena ini sebenarnya salad. Tuh ya. Jadi ini belakangan aja. Oke, ini sayurnya udah layu. Langsung kita masukin air. Aku mau coba kasih sesame oil nih sedikit. Oke, ini juga. Oke. Sekarang kita kasih telurnya. Jadi aku nggak mau yang telurnya diaduk gitu loh guys. Aku maunya yang utuh. Oke. Jadi guys, bumbu Indomie di Rumania ternyata cuma satu bungkus gini dalamnya dan kecil ya. Dan Indominya juga kecil banget nih. Cuman satu telapak gini. Lebih besar yang punya kita di Indonesia ya. Oke. Dan semuanya kita masukin bumbunya. Ini udah hampir matang, jadi aku mau masukin sayur yang hijau tadi. Ya. Ini untuk Tati. Guys, bagi kalian yang tanya Tati itu siapa? Panggilan Tati itu di sini bapak, ya. Jadi untuk bapak mertuaku ya. Nih. Telurnya. Nih.
kasih daun bawang. Oke? Jadi guys, yang ini untuk Tati. Tati hari ini nggak makan sama kita, jadi nggak ada videonya. Oke, baby, give to Tati. Oke. Okay. Thank you. Yeah. Sorry. Dan sekarang ini porsinya suamiku. Lalu ini porsinya aku. Oke guys, kita makan dulu. Oke guys, ini udah mantap ya. Panas-panas, di luar itu dingin ya, salju. Oke baby, enjoy your meal. Thank you. Pertama kalinya makan Indomie. Mirip, pedas babynya. Kita aja. I think yes. Yeah, a little bit spicy this. Mirip sama Indomie di Indonesia, tapi mie di Indonesia masih lebih mantap. Gak kepanasan dia. Enak. The first impression of Indomie. It's tasty. It's hot. It's creamy. Mm-hmm. It's a bit spicy. Kalau mau pedas lagi ini. Healthy. Have a lot of vegetables. Mm-hmm. You like a lot of vegetables, no? Mm-hmm. I like it hot. Ternyata cabenya itu pedas guys. Pedas ternyata. Six, I don't know, I don't remember. But little, I don't know if he feels spicy or not. Three, I think, is not too spicy. Mm-hmm. Three pieces? Small? Mm-hmm. Yeah. I think you will handle. Mantap. Pedas ya, baby? Yeah, it's very spicy. Pedas. I like it because it's hot. I'm afraid to eat the chili. Kirain gak pedas cabenya, ternyata pedas. Spicy. I like all of that. But you put soy sauce or something? No? The sesame oil, I put a little bit. Sesame? Kita berdua pecinta noodle.
We love a lot noodle. Noodle ya. We like it. Oh, you cannot finish. But noodle with no, I'll finish it. Noodle with all kind of vegetables, meat. It's not only noodle. Mm. How you prepare it actually? Aku guys, kalau masak noodle, masak mie, selalu aku imbangin sama sayuran banyak-banyak. Biar nggak cuman mie-nya aja gitu loh dimakan. Jadi kayak setengah mie, setengahnya sayuran gitu. Kemarin bapak mertua aku bilang, kamu masaknya sehat gitu, banyak sayur. Very tasty. Finish? Mm-hmm. I love it. Aku masaknya selalu pas mereka berdua kelaparan guys. Biar dihabiskan semua. Mantap. Cakep. Cakep. Wow. I buy the chili. Thank you. Yeah. Finish. Selesai. Habis ya. You don't like the chili. Suka. I like it. Uh-huh. Aku suka banget. Aku suka banget. Aku suka banget. Indomie. It's very flavor. Very a lot of flavors. Mm-hmm. And I like the vegetables in it. I'm okay. Mantap ya. Mm-hmm. Okay. I close or you close? Okay guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Thank you for your support. Thank you for watching. And keep watching. And see you next time. Bye. Bye-bye.